Yuk. Mbak lebih ke sini dikit, Mbak. Nah, kayak gitu. Oke. Untuk perayaan satu tahun sendiri, Mbak. Perayaan untuk satu tahun ini sebenarnya ya seperti biasa sih kegiatannya, maksudnya datang ke makam, dan juga hari ini kebetulan ada acara hari putih, kasih hari dikasih putih di M Block, dan mungkin nanti hari apa jam ke sore bakalan ke M Block gitu. Terus tahun ditinggal pasca sama abang sendiri, masih besar datang, Pak. Ya, masih bagaimana, mungkin ada masih gimana gitu kan. Sekarang udah mulai apa ya? Udah bisa menerima proses, udah agak sedikit apa ya, bisa menerima, ya lebih sabar lagi lah, lebih ikhlas lagi untuk sekarang ngejalanin hari ya seperti biasa aja gitu. Mbak tadi bilang sedikit nih, Mbak, artinya masih sangat berat ya walaupun sudah setahun berjalan. Pastinya sangat berat buat aku, untuk keluarga lainnya juga, mama papa semuanya pastinya berat. Bang, cuman rokok, Bang. Maaf, Bang, ya. Gitu sih soalnya. Iya, gimana. Cuman pastinya harus dijalanin ya, mau seperti apa lagi, mau gimana lagi. Ya, jalanin aja. Kenangan yang masih sangat melekat mungkin. Oh, beda-beda. Wah, banyak, Mbak. Banyak banget. Kayaknya dari setiap momen itu sangat berharga buat aku ya. Karena perjalanan kisah aku dengan Glenn itu kan sebentar ya. Pastinya semua itu aku jalanin sangat bahagia. Apalagi setelah nikah, hamil, itu ya. Semuanya momen yang aku jalani dengan Glenn, semuanya spesial. Gak ada yang tidak spesial. Walaupun dalam waktu singkat gitu ya. Iya, betul. Karena menurut aku meskipun singkat tapi luar biasa. Banyak sekali kenangan yang banyak membawa perubahan dalam hidup aku. Gitu. Apa yang menguatkan apa, Mbak? Yang menguatkan pastinya fansnya Glenn dan pastinya Gewa ya. Kalau Gewa sudah nggak bisa dipisahkan ya. Iya, gitu. Pastinya para fans semua. Aku sangat, maksudnya sangat bersyukur ya dengan apa ya, dengan doa, ucapan, semangat, motivasi semuanya dari teman-teman untuk aku, untuk Kewa, dan untuk keluarga pastinya. Bersyukur untuk semuanya. Mbak, jadi sedapan itu kan sangat berat, Mbak. Ya. Untuk pasti ya. Terlintas pasti sedih lah. Mengingat Kewa sudah tidak punya ayah lagi. Hmm. Tapi di luar itu, Gewa masih punya ayah, meskipun ayahnya sudah tidak ada ya. Dan juga aku happy dibantu dengan orang-orang terdekat yang sangat support aku gitu. Jadi Gewa tidak kehilangan siapapun lah gitu dalam hidupnya. Kak Kendati memang sudah ditinggalkan sosok kakak Bung selama ini. Mm-hmm. Tapi ada mungkin cara-cara untuk mengingatkan atau mungkin merasa kakak Bung masih ada di sekitar kamu dan Gewa gitu selainnya. Iya, kita setiap pagi selalu mempunyai aku khususnya dengan Gewa ritual ya. Maksudnya kan di rumah tuh ada foto ayahnya besar tuh. Nah, setiap pagi aku selalu ajak Gewa untuk mengucapkan selamat pagi, senyum depan apa namanya? Depan kaca, dan itu selalu kita terapkan pada saat Glenn masih ada gitu. Jadi setiap pagi kita senyum, sebelum senyum ke orang lain, kita senyum kepada diri kita sendiri. Dan itu aku terapkan sama Gewa gitu. Yang buat maaf nih, sedih gitu, sempat ditinggalkan gitu. Iya, masih ada titik menangis gitu mungkin. Ya. Pasti ada, dimana misalkan malam gitu ya, kalau ingat sama almarhum pastilah gitu, namanya juga suami ya gitu. Tapi aku selalu menguatkan diriku sendiri, aku harus menerima proses ini gitu, karena ini adalah sesuatu yang besar dikasih Tuhan untuk aku. Jadi jalani, ya udah jalani, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Yang pasti aku mendoakan Glenn, itu yang paling penting yang bisa aku lakukan sekarang. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan, Mbak.
cuman mendoakan, mendoakan dan mendoakan gitu. Mbak tadi ada pagi-pagi senyum di kaca, itu ajaran siapa di awal-awalnya itu? Itu sebenarnya dari kecil aku selalu menerapkan itu kepada diri aku sendiri. Setelah pacaran sama Glenn dan menikah, pastinya aku selalu bilang sama dia bahwa itu hal kecil, tapi menurut aku itu besar gitu. Impact-nya besar lah gitu. Dan itu awalnya mengajak Glenn untuk melakukan hal itu. Yes, juga. Betul. Dan akhirnya. Gimana tanggapan Glennnya sendiri di awal? Kalau Glenn, ya Glenn, apapun hal yang positif dia selalu support, selalu mendukung ya. Dan itu menurut dia dan menurut aku positif. Dan kita melakukannya setiap pagi. Itu benar-benar setiap pagi. Apalagi setelah ada Gewa, karena kita juga udah merencanakan banyak sekali ya gitu pada saat kita punya anak gitu, kita mau ngapain gitu.